عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiga perkara apabila terdapat pada diri seseorang, ia merasai kemanisan iman: siapa yang cintanya kepada Allah dan Rasulnya lebih daripada cintanya kepada yang lain, siapa yang cintanya kepada orang lain hanya kerana Allah dan bukan kerana suatu tujuan duniawi, dan ia membenci kembali kepada kekufuran selepas Allah menyelamatkannya daripada kekufuran, sebagaimana bencinya akan dicampakkan ke dalam api. Riwayat Muslim. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang karena Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له وله الحمد يحيي ويميت وهو على
شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia bersama produk yang tidak asing lagi di Radio IKIM, iaitu produk Marvel Care. Seperti yang anda biasa dengar, produk Marvel Care telah bersiaran di Radio IKIM semenjak tahun 2013 lagi. Dan produk Marvel Care telah membantu lebih daripada 330,000 pengguna sepanjang 8 tahun kami di pasaran. Marvel Care juga telah mendapat kepercayaan dan juga telah menawan hati ramai pengguna-pengguna di seluruh Malaysia, terutamanya pada mereka yang telah meningkat usia. Tuan-tuan dan puan-puan, kami di Marvel Care akan terus menerus membantu anda untuk mendapatkan keselesaan yang lebih baik. Produk minuman tambahan ini untuk anda kekal cergas sentiasa, bertenaga dan memberikan keceriaan setiap hari. Di dalam produk Marvel Care terdapat banyak manfaat dan kelebihan yang baik untuk anda. Antara bahan-bahan yang terdapat di dalam produk Marvel Care adalah ekstrak strawberry, aloe vera, apple fiber, ekstrak buah delima dan lain-lain lagi. Dapatkan maklumat lanjut tentang kelebihan Marvel Care sekarang. Wakil dari Marvel Care akan terus membantu anda untuk mendapatkan info produk. WhatsApp kami sekarang di talian 017-388-9555. Jangan bertangguh lagi, 017-388-9555. Jika anda mahukan badan yang lebih lega, selesa dan bertenaga, Marvel Care adalah jawapannya. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio IKIM. Anda sedang bersama Syafiq dan juga Mona untuk pertemuan di Destinasi IKIM dan kita berada di jam yang kedua pada edisi hari ini. Kita bersiaran edisi hari Selasa 1 Muharram 1443 Hijriah. Alhamdulillah. Dan untuk para pendengar, untuk waktu ini kita akan teruskan lagi pengajian kita dan juga rancangan khas untuk anda di hari Maal Hijrah ini. InsyaAllah kita akan bersama rancangan Islam Agamaku. Ya betul, kita nak dengarkan lagi perkongsian dari tetamu kita Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir, merupakan pensyarah kanan dari Universiti Putra Malaysia. Dan petang ni kita nak bincang dengan tajuk yang begitu rapat dengan tema Maal Hijrah kita, iaitu agama meraikan kemampuan berhijrah. Dan insyaAllah para pendengar kita akan membawa secara langsung di FB Live IKIM FM. Dan untuk anda boleh share link di situ sebanyak-banyaknya untuk kita dapat manfaat bersama insyaAllah. Betul. Nantikan sama-sama selepas ini rancangan Islam Agamaku akan bersiaran. Dengarkan intipati dan juga pengajiannya. Okey? Kekal bersama Radio IKIM. Perkiraan tahun Islam hijrah, perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Atas keyakinan dan iman yang teguh, kaum muhajirin dan ansar bersatu, rela berkorban harta dan nyawa demi menegakkan Islam tercinta. Hijrah itu pengorbanan
perkiraan tahun Islam dijera. Perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Atas keyakinan dan iman yang teguh, kaum Muhajirin dan Ansar bersatu. Rela berkorban harta dan nyawa demi menegakkan Islam tercinta. Hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah membentuk kepaduan, hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah membentuk kepaduan. Semua kita sambut Ma'al Hijrah, tingkatkan semangat tegakkan syiar Islam sepanjang zaman, sepanjang zaman. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Dan berkatalah Rasul, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini suatu perlembagaan yang ditinggalkan, yang tidak dipakai. Sidang pendengar sekalian, ayat ini merakamkan pengaduan Rasulullah SAW kepada Allah Ta'ala tentang sikap sebahagian umatnya yang meninggalkan Al-Quran. Sebenarnya uslub Al-Quran itu lebih berat maksudnya daripada itu, iaitu manusia menjadikan Al-Quran barang yang ditinggalkan. Ini menunjukkan bahawa sikap itu adalah sikap yang dilakukan secara sengaja dan dalam keadaan sedar, faham dan tahu tanpa paksaan. Meninggalkan Al-Quran bermaksud, seperti yang dikatakan oleh Syekh Said Tantawi, sebagai meninggalkan keimanan terhadap Al-Quran, selain meninggalkan amalan serta rasa terkesan dengan janji-janji Allah di dalamnya. Termasuk juga maksud meninggalkan Quran ialah menjadikan Al-Quran itu sebagai suatu bahan yang dihina. Kesimpulannya, meninggalkan Al-Quran boleh dikatakan bermaksud meninggalkan mana-mana bentuk interaksi dengan Al-Quran, bermula dengan membaca, mendengar, memahami, menghayati, melaksanakan dan menyampaikan Al-Quran dan isi kandungannya kepada orang lain, atau menghalang sebarang usaha bagi menjayakan mana-mana perkara yang disebutkan tadi. Kuala Terengganu 100.2. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Siti Kepahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, masih bersama untuk waktu ini Destinasi IKIM bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Salah. Syukur alhamdulillah Mona, kita berada lagi ruangan ini. Syukur banyak-banyak sebab inilah rezeki kita untuk dapatkan lagi ilmu yang bermanfaat menerusi rancangan yang kita bawakan di setiap hari Selasa petang, iaitu rancangan Islam Agamaku. Dan seperti biasa Mona, kita akan bersama dengan tetamu kita yang dapat bersedia di talian kita ke ini. Kita nak mengalung-alungkan kehadiran dari tetamu kita, alhamdulillah, Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir, merupakan pensyarah kanan dari Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar kita Doktor? Alhamdulillah, baik semua insyaAllah. Syukur alhamdulillah. Hari ini agak berlainan Doktor, kita bersiaran. Kalau Doktor lihat di skrin Doktor, selalu nampak Syafiq Mona berada dekat konti. Tapi inilah orang kata norma baharu Doktor. Kita menyahut saranan apa juga yang terbaik insyaAllah, menjadikan SOP supaya kita ambil langkah berjaga-jaga waktu ini kan. Doktor, jom kita nak bawakan perkongsian pada hari ini Mona, dengan tajuk yang saya rasa memang khas kita bawakan dalam hari ini, hari kebesaran yang kita meraihkan.
Ya, insyaAllah. Untuk petang ini, doktor akan membincangkan tentang tajuk agama meraihkan kemampuan berhijrah. Dan untuk waktu ini, para pendengar, kita membawa secara langsung di FB Live IKIM FM untuk anda. Boleh share link di situ untuk dapat manfaat besar di sana, insyaAllah. Ya, betul. Doktor, di awal ini, jom kita nak mulakan sedikit mukadimah dengan tajuk ini, bagaimana hijrah itu dapat direalisasikan menjadi yang terbaik. Kalau hari ini kita lihat sahabat-sahabat mu'alaf, kalau cakap tentang hijrah ni, memang dekat dan juga rapat. Kita pun bersama dengan sahabat-sahabat mu'alaf, bagaimana kita nak membantu dalam proses hijrah ini? Itu antara persoalannya, Doktor. Silakan, Doktor. Di awal ni sedikit mukadimahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Makasih DJ Syafiq, DJ Mona. Terusnya sidang pendengar, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita berada pada tanggal 1 Muharram. Kita masuk 1 Muharram dan kita nak bicarakan sedikit sebanyak berkenaan dengan hijrah. Tapi kita tidaklah nak fokus kepada hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita nak melihat dari sudut keadaan kita melaksanakan hijrah itu. Sebagaimana DJ Syafiq sebutkan tadi, ya, mu'alaf nak berhijrah, ya. Jadi asas yang penting sekali ialah hijrah ini satu perkara yang besar, satu perkara yang dituntut di dalam agama. Ya, kita perlu berhijrah, ya, kerana hijrah itu adalah salah satu daripada tuntutan agama. Apabila kita membaca Al-Quranul Karim, kita akan jumpa ayat Al-Quran yang sebut pasal iman dan juga sebut dalam ayat yang sama berkenaan dengan hijrah. Nah, disebut masalah iman, sebut masalah hijrah. Misalnya dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Al-Baqarah ayat 218, Allah Ta'ala firman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. Jadi tuan-tuan, puan-puan, dalam ayat ni dia ada tiga perkara yang perlu dilakukan. Yang pertama, innal ladina amanu, sesungguhnya orang yang beriman. Satu, ya, orang yang beriman. Yang keduanya, walladzina hajaru, orang yang berhijrah. Bicara kita berkenaan dengan hijrah. Jadi apabila ada iman, salah satu yang perlu kita buat ialah berhijrah, ya. Dan perkara yang ketiga yang disebut dalam ayat ini, wajahadu fi sabilillah, orang yang berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seolah-olah kalau kita katakan kita ada dua sayap lah. Orang beriman ni dia ada dua sayap, iaitu sayap hijrah dan sayap jihad. Orang beriman dia mesti ada sifat, dia mesti ada sikap untuk berhijrah, dan dia mesti ada sifat dan sikap untuk berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apabila seorang yang beriman, ya, seorang mu'alaf dia beriman, dia kena ada keinginan, dia kena ada sifat untuk berhijrah dan berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi bila ada iman dan sifat untuk hijrah dan berjihad, ulaika yarjuna rahmatallah, inilah orang yang mengharapkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Baik, itu asas ayat, ya, perbincangan kita tentang hijrah, ya. Tetapi sekarang ni, adakah kita nak berhijrah ini secara drastik? Adakah kita nak berhijrah secara total 100% dalam sekelip mata? Ya,
Maknanya seorang mu'allaf ni dia jadi mu'allaf dan dia betul-betul apa ni kita kata iman dan amal solehnya itu dalam tempoh satu hari. Dalam tempoh satu minggu ni terus dia complete. Dia macam orang yang dah jadi alim, dah jadi ulama dah. Dah seminggu baru masuk Islam, dia boleh baca Quran sepenuhnya. Dia dah semayang fardu, semayang sunat, semayang tahajud, puasa sunat tak tinggal dan sebagainya dalam tempoh satu hari, dalam tempoh seminggu. Ha, ini yang kita nak sebutkan bahawa Islam sebagai satu agama, walaupun Islam ni mementingkan persoalan hijrah, tetapi kita perlu melihat bahawa Islam adalah agama yang meraihkan kemampuan berhijrah. Ya, Islam meraihkan keadaan itu. Saya nak bawakan suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, suatu kisah bagaimana seorang nak sembahyang, yang dia masuk Islam, dia masuk Islam dan hanya mampu melakukan solat fardu sehari hanya satu kali ataupun dua kali. Ya. Dalam hadis tu dia letak syarat, dia nak masuk Islam, dia letak syarat kepada Nabi, dia nak masuk Islam dan dia hanya nak solat sehari sekali ataupun dua kali. Mungkin subuh saja dengan zuhur, mungkin maghrib dengan isyak dekat kan, ambil wuduk sekali, maghrib tunggu sekejap, isyak pun masuk kan. Mungkin wallahu a'lam. Tapi poin pentingnya ialah dia nak solat sehari sekali je. Sehari sekali ataupun dua kali. Di sini Nabi SAW menerima keislaman, keislaman dia masuklah Islam, ya. Walaupun syaratnya tak betul nak solat sehari sekali, dua kali. Pasal apa? Ha, satu, dari satu sudut kita melihat bahawa tak apa, beriman dulu walaupun semayang tak sempurna, tak apa. Tapi dari satu sudut kita melihat bahawa Nabi SAW ni meraihkan kemampuan hijrah. Ya, sahabat ni baru masuk Islam, ya. Kalau nak suruh dia semayang penuh lima kali sehari, dia tak mampu. Yang dia mampunya hanya sehari sekali dua kali. Ha, di sini Nabi ya meraihkan keadaan ni. Tak apalah, masuklah Islam dulu, semayang sehari sekali, tak apalah. Ha, jadi kemampuan hijrah dia tu, daripada nak buat amal soleh lima kali sehari semayang, dia nak semayang sehari sekali dua kali je, Nabi okey je. Ha, ini maksudnya daripada hadis ni, Nabi meraihkan keadaan orang tu. Bukan makna Nabi kata tak betul kamu semayang sehari sekali tu betul, kan? Perbuatan tu tak betul. Tapi Nabi meraihkan keadaan manusia, kemanusiaan. Nabi meraihkan berhijrah. Nabi meraihkan keadaan dia nak melakukan amal soleh. Maka di sinilah maknanya, kalaulah mu'allaf, ya. Kalaulah orang yang baru nak bertaubat, ya. Dah Islam lama 40 tahun, ya. Ataupun dah 30 tahun tak melaksanakan solat, ya. Dia nak hijrah, ya. Kekuatan tu ada sikit, tapi belum kuat lagi. Syaitan duk goda, nafsu dan sebagainya. Mu'allaf pun begitu, ya. Tak apa. Islam adalah agama yang meraihkan kemampuan kita untuk berhijrah sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Sahabat ni nak masuk Islam, semayang sehari sekali dua kali, Rasulullah okey. Wallahu'alam. Masya Allah, eh? Bagaimana format yang baginda Nabi Muhammad SAW tunjukkan, iaitu meraihkan para orang luar yang nak mengenali Islam. Masya Allah, sangat-sangat hebat, kan? Macam mana itu akan jadi terus menjadikan format kepada kita juga untuk menjadikan panduan, insya Allah. Itu dia, eh? Kejap lagi kita akan bincang lagi untuk sesi yang kedua, kan, Mona? Ya, insya Allah kita akan bincang lagi. Dan untuk waktu ini, doktor dan para pendengar, kita berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Para pendengar tu setia bersama kami hanya di Radio IKIM. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الله
الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ikuti laman Facebook IKIM FM sesi live segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Jika anda terlepas, anda masih lagi boleh menonton semula segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Like kami di Facebook sekarang. IKIM, inspirasi, inforia, Islam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Syukur Alhamdulillah kita kembali lagi bersama dalam pertemuan di Destinasi IKIM bersama Syafiq dan juga Mona untuk pertemuan kita di petang ini dalam rancangan Islam Agamaku. Terima kasih kepada para pendengar yang masih setia bersama kami untuk waktu ini dan masih bersama Islam Agamaku bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Qadir, pensyarah kanan Universiti Putra Malaysia, masih bincangkan tentang agama meraihkan kemampuan berhijrah. Betul, jom doktor, kita nak sambung lagi doktor, bagaimana format hijrah ni boleh tunjukkan panduan kepada kita sebagai orang Islam yang boleh berikan kebaikan juga kepada orang lain. Maksudnya orang kenal tentang hijrah ni, Masya Allah, ringkas, mudah, seperti format yang dibawakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita melihat hijrah yang dianjurkan oleh Nabi SAW, iaitu hijrah yang pertama, hijrah dari bumi Mekah ke Habsyah. Hijrah dari bumi Habsyah, bumi Mekah ke Habsyah ya. Saya nak memetik perkataan yang diriwayatkan ya di dalam Sirah Ibn Hisham. Sirah Ibn Hisham, perkataan yang digunakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila tekanan-tekanan yang dihadapi oleh para sahabat di bumi Mekah, siksaan dan sebagainya ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada para sahabat untuk berhijrah ke Habsyah. Tapi kita tengok perkataan, kita analisa perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu diriwayatkan disebut bahawa law kharajtum ila ardil habasyati fa inna biha malikan la yuzlamu indahu ahadun wa hiya ardu sidqin hatta yaj'alallahu lakum farajam mimma antum fihi.
lau, kalaulah. Ya, perkataan yang digunakan di dalam riwayat hadis ni kalaulah, lau, jikalau. Jikalau kamu keluar ke bumi Habsyah, kerana di bumi Habsyah tu ada satu raja yang mana tidak dizalimi di sisi raja tu sesiapa pun, dan Habsyah tu adalah bumi yang benar, hinggalah Allah Ta'ala menjadikan kelepasan bagi kamu daripada keadaan sekarang ni. Jadi nak hijrah tu bukan satu perkara yang mudah. Hijrah dari Mekah ke Madinah tu nak jalan kaki, ya, padang pasir, ya, kemudian nak lintas laut, Laut Merah ke tu, nak pergi ke Habsyah tu bukan satu perkara yang mudah, ya. Jadi maka Rasulullah tak paksa para sahabat, kamu kena hijrah, wajib hijrah tak? Rasulullah menganjurkan, lau, jikalau kamu berhijrah, di sana tu raja dia baik, ya, kamu akan selamat, ya. Jadi maknanya sahabat yang rasa bersedia, tak mampu dah nak menghadapi tekanan di Mekah, maka mereka mula berhijrah. Ada sahabat dia tak berhijrah, dia stay, dia kekal di Mekah. Jadi maknanya Rasulullah meraihkan keadaan sahabat-sahabat ni, ya. Rasulullah menganjurkan supaya berhijrah, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mewajibkan dalam hijrah yang pertama. Apa sebab? Ini kata-kata agama Islam ni dia meraihkan keadaan, ya. Dia meraihkan keadaan. Kalau tak mampu di Mekah, hijrahlah. Kalau rasa mampu bertahan di Mekah, maka berada di Mekah, kerana susahlah kalau hijrah tu susah tempat, ya. Bahasa aku tak tahu, Habsyah tu bahasa Arab ke bukan bahasa Arab ke, cuaca pun mungkin sama mungkin tak sama, makanan pun, jadi banyak kesusahan. Kalau duduk Mekah, keluarga kamu dan sebagainya. Jadi di sini kita melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meraihkan keadaan itu. Jadinya kalaulah mu'allaf yang masuk Islam, ya, dulu katalah dia duduk dalam pekerjaan yang haram, dia duduk jaga dalam industri buat hutang cara riba, ya, hutang cara riba, ataupun dia bekerja di kedai jual arak, ya, dan sebagainya. Jadi bila dia masuk Islam tu, kita nak melihat keadaan ni, awak kena tinggalkan pekerjaan, benda ni haram dan sebagainya. Betul, benda haram, ya. Tetapi kalau dia meninggalkan pekerjaan dia, hari ni masuk Islam, esok terus letak jawatan, ya, yang pekerjaan ni pun tak ada simpanan, duit pun tak banyak, adalah 300-400 dalam bank, ya, cukup-cukup makan je, bagaimana keadaan dia nak meneruskan kehidupan? Ya, Allah Ta'ala, rezeki daripada Allah Ta'ala, tapi kita nak meraihkan keadaan tu, ya. Jadi yang perkara yang penting, dia beriman, dia dah berhijrah daripada kafir, kekufuran, kepada iman. Itu hijrah yang paling besar, satu. Jadi sekarang ni kita, bagaimana kita nak meraihkan, ya, pekerjaannya tu haram, tapi bagaimana kita nak meraihkan? Kalau kita suruh dia tinggalkan pekerjaan ni, dia dalam keadaan susah dan sebagainya, adakah dia boleh kekal dalam iman? Jadi mana kita nak bagi nasihat dan sebagainya, kita kena meraihkan keadaan yang sebegitu, ya. Jadi kerana apa? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meraihkan keadaan tu. Jadi kita dah tengok hadis, dia tak mau sembahyang penuh 5 kali sehari, dia nak sembahyang 2 kali je. Itu pun Rasulullah okey je. Ya, maknanya benda haram, dia tak sembahyang tu haram, tapi Rasulullah meraihkan. Maka dia dalam pekerjaan yang haram, kita bagi masa, kita kuatkan keimanan dia, bagi faham tentang agama. Akhirnya bila iman dia begitu kuat, kefahaman dia dalam agama Islam kukuh, maka dia akan mudah untuk meninggalkan benda-benda yang haram itu. Nah, ini kita meraihkan keadaan, ya, kemampuan dalam melaksanakan hijrah dalam pelbagai aspek. Jadi sebab itu kalau kita lihat dalam hadis yang menarik, hadis orang yang nak berhijrah dan dia dah bunuh ramai, ya, ada hadis yang disebut tentang seorang lelaki yang telah membunuh 99 orang dan dia nak bertaubat, ya. 99 dia nak bertaubat, maka dia berjumpa dengan seorang abid, seorang ahli ibadah. Bunuh 99 orang, bukan 99 ekor nyamuk, bukan Allah. 99 tikus lalat, ya, 99 orang. Dia nak berhijrah, dia ada keinginan nak berhijrah tu. Maka dia berjumpa dengan abid, ahli ibadah, dan dia tanya,
bolehkah dia bertaubat? Ada ruang nak bertaubat, dia dah bunuh 99 orang. Ahli ibadah ni kata tak boleh, tak ada jalan dah. Pasal banyak sangat dosa tu. Maka dia pun bunuh ahli ibadah tu jadi satu. Ya. Jadi keadaan dia nak berhijrah tu. Ya, keadaan nak berhijrah tapi buat lagi dosa. Buat lagi maksiat, bunuh orang tu. Kemudian tak lama kemudian dia pun jumpa pula ahli ilmu. Bagi tahu dia dah bunuh 100 orang. Tadi dia bunuh 99, dia bunuh ahli ibadah tu jadi 100. Saya dah bunuh 100 orang, ada tak jalan peluang untuk saya bertaubat, ya? Maka di sini ahli ilmu ini memberi jawapan bahawa boleh kamu bertaubat. Kamu boleh bertaubat, ya. Tetapi syaratnya kamu kena hijrah. Kamu kena pindah daripada kawasan ni ke satu kawasan. Kawasan yang kamu duduk ni, yang kamu ni nak taubat ni, kawasan ni tak sesuai. Kawasan ni banyak maksiat, dia tidak, environment dia tidak membantu. Kamu hijrah ke sana, ada orang baik, orang soleh. Begitulah maksudnya. Jadi di sini dia meraihkan, ahli ilmu ni meraihkan keadaan orang yang nak berhijrah itu. Ya, nak meraihkan keadaan orang berhijrah itu. Jadi sinilah bila kita baca hadis ni, dari satu sudut ada peluang untuk taubat. Tapi dari satu sudut, kita melihat bahawa hadis ni memberi inspirasi kepada kita bahawa ada step-step, ada langkah-langkah, ya, di dalam meraihkan kemampuan ini. Wallahualam. Allah Allah, bila doktor sebut tentang kemampuan itu, kadang-kadang kita lihat setiap orang berbeza dia punya kekuatannya, kan. Tetapi bagaimana Islam itu meraihkan daripada sudut pelbagai aspek, eh, berubahnya bukan hanya terus orang Kedah kata apa, debok macam tu doktor. Dia ada fasa demi fasa dia, dan alhamdulillah itulah Islam, keindahannya dapat meraihkan mengikut ketentuan dan juga keperluan semasa, insya-Allah. Kita nak berehat seketika, kan Mona? Betul, kita akan berehat seketika pada waktu ini. Sekali lagi untuk para pendengar, untuk setia bersama kami hanya di Radio IKIM. Setiap hari pasti kita akan bertemu dengan sahabat kita. Kita juga akan melihat wajah jiran kita pagi dan petang. Apakah kata Nabi kepada sahabat kita? Dan apakah pula kata baginda terhadap jiran kita? Dengarkan pesanan dari Nabi yang amat mengasihi kebaikan umatnya. Kata baginda, khairul ashab khairuhum li sahibi wa khairul jiran khairuhum lijari. Sebaik-baik kawan sahabat, kata Nabi, ialah kawan sahabat yang berbakti kepada kawannya atau sahabatnya. Dan sebaik-baik jiran ialah jiran yang berbuat baik kepada jirannya. Peringatan kepada semua pemandu-pemandu, lorong-lorong yang disediakan di negara kita ni ada 2, 3, 4 lorong, ada yang 5 lorong pada satu hala. Dan kerajaan menghabiskan duit berjuta-juta, walaupun tuan-tuan bayar tol, tetapi keselamatan itu diutamakan. Jadi lorong yang paling kiri itu adalah pemanduan yang bawah daripada 70 km sejam. Line yang kedua 80, line yang ketiga 90, dan line yang lalu untuk line memotong yang dalam sekali, ke kanan sekali, itu adalah 110 had laju di negara kita. Jadi kalau tuan-tuan bawa kereta yang sisinya kecil, kenapa mesti duduk di lorong paling laju? Duduklah lorong yang betul supaya anda selamat sampai ke destinasi. Jangan terkejar-kejar, nanti anda dikejarkan ke tempat lain. Ini yang payah nanti. Jadilah pemandu bijak, kocik selamat, jiwa selamat, harta selamat. Keselamatan diutamakan. Teruskan bersama IKIM, Inspirasi Euphoria Islami. Perkembangan-perkembangan terkini Radio IKIM di Instagram. Anda boleh type ikim.my dan follow. Jangan lupa untuk pasang notifikasi supaya tidak terlepas cerita terbaru Radio IKIM. IKIM, Inspirasi Euphoria Islami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Syukur alhamdulillah, anda masih lagi bersama Syafiq dan juga Mona dalam pertemuan di Destinasi IKIM.
juga dalam rancangan Islam Agamaku. Ya, alhamdulillah. Dan masih bersama di talian pada waktu ini Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Qadir, pensyarah kanan Universiti Putra Malaysia, masih bercakap tentang tajuk agama meraihkan kemampuan berhijrah. Alhamdulillah. Betul, Munah, kita dah dengarkan tadi bagaimana dari sudut kemampuan, dari sudut meraihkan iman kita, itu antara beberapa yang doktor terangkan kepada kita. Namun doktor, bagaimana doktor kita hari ini nak menggunakan tips dan juga panduan ini sebagai laluan kita untuk nak meraihkan sahabat-sahabat yang mungkin dah terdengar ni, kawan-kawan kita sebelah menyebelah, orang bukan Islam maksud saya, okey, ada yang bertanya tentang Islam, ada yang bertanya tentang solat, ada yang bertanya dah tentang puasa, zakat, sedekah. Jadi mungkin mereka nampak dari sudut kebaikan dalam agama Islam, dan peranan kita sebenarnya doktor macam mana nak memberikan perubahan dan juga hijrah mereka ini adanya ruang peluang untuk menikmati keindahan Islam ini doktor. Macam mana doktor? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih DJ Syafiq, DJ Mona ya. Jadi saya ingat bahawa kita macam bahasa yang DJ Syafiq sebut tadi dah, tak boleh kita bagi serbuk. Jatuh terus kan, tinggi macam buah kelapa tu jatuh kan, sakit ya. Jadi kita hempap dia dengan segala-galanya. Bila hijrah tu kita hempap terus masukkan kan, kita masukkan segala kewajipan agama, kita paksa dia kan. Jadi ini satu perkara yang membebankan ya, memberatkan. Jadi situlah maknanya kita nak melihat ya, bahawa kita perlu ada kebijaksanaan, langkah demi langkah, step by step dan sebagainya ya. Kalau kita melihat suatu peristiwa yang berlaku kepada para sahabat Nabi, bila mana mereka berada dalam keadaan kepayahan di Mekah tu, antaranya ialah para sahabat yusalluna khafiyatan. Para sahabat ni solat dalam keadaan sembunyi-sembunyi ya. Ya, sembunyi-sembunyi solat ya. Solat tu belum fardu lagi masa tu, tapi adalah solat ni, solat barangkali cara Nabi Ibrahim dan sebagainya. Maksudnya ada cara solat, ada cara ibadat walaupun belum fardukan lagi, dan para sahabat melaksanakan solat secara senyap-senyap, secara sembunyi, baca Quran pun yang ada setakat mana baca perlahan-lahan dan sebagainya. Maka di sini maknanya kalaulah para muallaf sebagai contoh diambil inspirasi roh daripada perbuatan para sahabat ini, maknanya buat senyap-senyap ya, dah pandai semayang satu, nak semayang tapi duduk dengan keluarga non-muslim, macam mana nak semayang, keluarga belum tahu lagi. Inspirasinya kita nak hijrah daripada tak solat kepada solat, kita solat secara senyap-senyap tanpa pengetahuan ya, kerana itu ada panduan di dalam agama ya. Jadi dalam Al-Quranul Karim, dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut tentang orang yang tidak berjuang dengan orang yang berjuang. Orang yang tidak berjuang dengan orang yang berjuang. Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa ayat 90 kalau tak silap. A'udzu billahi minasyaitanir rajim, la yastawil qa'iduna minal mu'minin wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim faddalallahu al mujahidi nabi amwalihim wa anfusihim al qa'idina darajah. Mula-mula ayat ni diwahyukan. Mula-mula ya, kita nak tengok. Mula-mula ayat ni saya baca tak habis-habis tu. Saya potong ayat Quran tu. Saya nak bagi tahu yang mula-mula. Ya, faddalal ni la yastawil, tidak sama orang yang duduk saja, orang beriman yang duduk tak pergi berjuang, tak pergi berjihad, ya, tak sama dengan orang yang berjihad pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala dengan harta dan jiwa raga. Maknanya ada sahabat yang duduk saja di rumah, duduk di Madinah lah, dengan sahabat yang pergi berjuang, berperang pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak sama. Ya. Yang mana yang lebih hebat? Yang lebih hebat yang berjuang pada jalan Allah. Ya, yang berjuang pada jalan Allah. Macam hari inilah makna kita perang COVID lah. Contoh mudah kan. Yang frontliner ya, duduk di hospital, polis, jaga keselamatan dan sebagainya tu, itu antara frontliner lah, antara ya, antara banyak lagi frontliner yang lain ya, tapi itu antara. Berbanding yang kita yang tak terlibat secara direct dengan COVID ni, ya, kita duduk di rumah ya, dan sebagainya, keluarlah sekali-sekala cari makan ya. Jadi maknanya
kita yang duduk saja ni, ya, nak banding yang duduk di hospital COVID banyak depan, mana yang tu lebih lagi, lebih lagi. Ya. Jadi begitulah bandingannya, yang yang duduk saja tak pergi perang, ya, tak banding dengan yang pergi perang, yang pergi perang tu lebih pahalanya, ya. Tetapi bila mana ayat ni diwahyukan, bila mana ayat ni diwahyukan, maka ada sahabat yang mereka tak pergi perang, mereka tak pergi perang bukan kerana saja-saja tak mau pergi perang. Mereka tak pergi perang kerana ada keuzuran. Ada sahabat Nabi yang buta mata, Abdullah ibn Maktum, dia nak pergi perang, macam mana mata dia buta, kan? Dia tak tahu siapa musuh depan dia, kan? Jadi orang Kedah kata tak aci lah nak buat bandingan macam tu, kan? Dia tak pergi perang, nak banding dengan sahabat yang celik mata. Jadi dia mengadu kepada Rasulullah, ada sahabat mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh kerana itu diwahyukan penambahan kepada ayat ni, la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil darari wal, dia tambah ghairu, asal-asal ghairu ulil darar tak ada, apa mana yang ada mudarat, yang ada keuzuran lah. Jadi kalau duduk saja tak ada uzur, memang pahala tak banyak lah berbanding yang berjuang pada jalan Allah. Tapi kalau duduk saja tak pergi perang, kenapa? Kerana ada keuzuran, pasal memang dia tak boleh pergi perang kerana mata dia buta, kerana dia apa ni tak boleh berjalan, yang tu tak boleh banding dengan yang berjuang. Nampak tak? Jadi maksudnya Allah Ta'ala meraikan kerana ada pemberitahuan daripada sahabat, sahabat ni ada keuzuran, maka Allah Ta'ala wahyukan ghairu lidharar. Yang ada mudarat, ada keuzuran, tak apalah. Tak apalah, tak dibandingkan dalam ayat ni. Ya? Jadi ini maknanya dalam Al-Quran, kalau kita kaji, meraihkan kemampuan itu. Termasuk dalam meraihkan kemampuan berperang, termasuklah dalam meraihkan kemampuan kita berhijrah. Ya? Maka bila kita faham konsep ini, kita faham dasar dalam agama ini, maka kita akan lapang dada dalam nak melaksanakan hijrah. Ya, mu'allaf dalam melaksanakan hijrah kena ada asas ni, maknanya ikut kemampuan. Dan kita yang pendakwah, para ustaz, pemimpin rakan-rakan, ya, kepada mu'allaf ni, kita kena meraihkan keadaan orang tu nak melaksanakan hijrah. Jangan bagi sedebuk kepada dia, menyebabkan dia terkapai-kapai, dia tak mampu nak melaksanakan, akhirnya dia jadi benci kepada agama. Ya, jadi kita kena bagi perlahan-lahan, ya. Wallahualam. Masya Allah, itulah dia, dia punya keadaan dan juga situasi ni, Mona. Kalau kita hari inilah, kita pun masa kecil-kecil teringat lagi, kalau belajar puasa, adakah terus puasa penuh, kan? Kalau kita belajar solat, adakah terus kita seumur 7 tahun tu buat semuanya, tapi ianya peringkat demi peringkat, kan Mona? Betul tak? Betul, itu proses untuk kita berhijrah insyaAllah kepada yang lebih baik insyaAllah. Dan Dr. waktu ini tinggal sedikit masa lagi untuk kesimpulan dan kata-kata akhir. Silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan topik kita pada hari ini berkenaan dengan hijrah, yang pentingnya ialah agama kita meraihkan keadaan manusia. Agama kita penuh dengan toleransi, agama kita penuh dengan sifat-sifat kemanusiaan. Ya, dia bukan wahyu semata-mata tanpa ada nilai-nilai kemanusiaan. Ya, ya. Jadi wahyu Allah betul, aqimus solah, dirikanlah solat, betul. Ya, Allah Taala suruh baca Quran, betul. Tapi bagaimana kita nak melaksanakan itu? Kita kena meraihkan salah satunya kemampuan manusia itu sendiri. Wallahu a'lam. Amin, amin, insyaAllah. Semoga kemampuan itu juga akan kita dapat raikan sesama kita, dan kita faham sebenarnya manusia ni ada hadnya juga, ada kekuatannya juga, kan? Tapi sebab itulah kita perlunya bimbingan daripada sesama kita, boleh sama-sama ajar secara berjemaah dan boleh tunjuk ajar antara kita. Jangan pula kita termarahkan nanti, kan? Kalau melibatkan hijrah ini, kalau orang baru belajar, kita sama-sama tunjuk ajar dan juga bimbing sesama kita, insyaAllah. Dan akhirnya terima kasih banyak-banyak kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Itham Abdul Qadir. Doktor, insyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang terus tonton juga di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Seperti biasa, kita akan bersama anda lagi di setiap hari Selasa jam 5 petang menerusi rancangan Islam Agamaku. InsyaAllah kita akan boleh sama-sama juga share dan juga sebarkan bicara kita pada petang ini, Muna, menerusi di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Share sebanyaknya untuk berikan manfaat kepada orang lain juga. InsyaAllah. Dan yakni salam ma'al hijrah kepada para pendengar. InsyaAllah kita untuk waktu ini terus setia bersama kami Destinasi IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Inspirasi Euforia Islami. Semuanya di IKIM. IKIM telah memenangi Anugerah Buku Negara 2018 bagi kategori buku terjemahan terbaik melalui buku kecelaan antibudaya, iaitu Dam Al-Ghurur, terjemahan Encik Muhammad Asam Ahmad, Fellow Kanan IKIM. Buku ini merupakan bab ke-30 daripada kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Penyakit tipu daya ini berpunca daripada kecenderungan dan kecintaan melulu terhadap kehidupan dunia. Apa yang dibahaskan oleh Al-Ghazali dalam kitab ini sentiasa kekal dan segar, dan segala tunjuk ajar, teguran dan bimbingan beliau masih berguna hingga ke hari ini. Dapatkan buku ini, layari www.ikimniaga.my dengan harga RM45 atau hubungi unit pembangunan ekonomi di talian 03-6204-6389 atau 387. Celik sahaja mata, mereka sudah mendengar letupan. Bangun sahaja dari tidur, mereka mulakan kehidupan dengan air mata juang. Sepanjang perjalanan hidup mereka, hanya obor semangat, kekentalan dan tawakal kepada Ilahi menjadi bekalan. Itulah rakyat Palestin, rakyat yang hidup dalam bumi perjuangan, tanah air milik kita bersama. Ayo zahirkan kebersamaan kita membantu rakyat Palestin dalam solidariti kita bersama rakyat Palestin. Layari laman web Aman Palestin di www.amanpalestin.net atau hubungi 03-8926-7019. Petik buah rambai, panjat pokok duku. Mari ramai-ramai bacalah buku. Segera dapatkan buku-buku terbitan IKIM di laman sesawang IKIM Niaga di www.ikimniaga.my. Juga boleh melalui aplikasi Shopee dan Lazada. Cari IKIM jarak niaga. Hubungi 03-6204-6388 atau 389 untuk maklumat lanjut. Pelbagai tajuk buku yang menarik menanti anda. Hari cuti ni nak rancang apa ya untuk anak-anak? Kakak tolong mama kemas dapur. Abang pula cuci bilik air. Adik buat apa? Adik boleh tolong susun buku atas rak. Penuhi waktu terluang anak-anak anda seperti hari cuti mereka dengan melakukan kerja-kerja rumah. Bukan saja boleh memanfaatkan masa cuti, tapi dapat memberi anak-anak kemahiran dan mendidik mereka tentang tanggungjawab. Sedekah ini satu ibadah. Sedekah ini bukan untuk dipanggil dermawan. Sedekah ini bukan untuk bagi tahu bahawasanya kita punya apa-apa. Kerana semua yang kita punya bukan kita punya, tetapi Allah yang punya. Maka sedekah ini adalah bahagian daripada ketaatan yang kita lakukan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. 91.5 FM di Lembah Kelang. IKIM, Inspirasi Euforia Islam. Subhanallah.